karena bagaimana di pertandingan pertama mereka harus kalah oleh tim kutu kota Gaza Budak Awal. Ini akan menjadi sebuah pertandingan yang mau tidak mau dipertandingkan bagaimana tidak tentunya bagaimana terus arah serba kasara mencoba mereka menerusan sebuah kondisi sebuah kota sisi juara kita yang akan mereka mengharap untuk sebuah kebelasan mereka tentunya yang notabene mereka ditunggu untuk ketujuh menang dari pertandingan sehari hari ini mencoba mereka tentunya menang agregat tim kesebelasan dan secara kurang ketujuh merebut jatah tiket keputaran babak sembilan dalam pertandingan sore hari ini. Yuk mari kita lihat kembali bersama program Bajar Arab Bung Roja Saputra. Mungkin lagi yang berada selamat menyaksikan. Besok pagi. Iya, Pak Polasut. Wah, Yuri Mbe kali ini sudah menunjukkan kulit panjang dalam pertandingan. Babak pertama sudah dimulai tentunya. Sebuah terangan awal lakukan kali ini. Namun karena selama M. Robi. Masih M. Robi. Umpan jauh ke depan. Terlokal satu pun kembali. Yang diam di tujuh masunya. Kembali memberi tahan kali ini. Rotor pengen ini belakang. Dari kubu kesebelasan. Rakan satu pun Arif Bison. Terang sementara mencoba Arif Bison. Kota sedikit mudah. Pindahkan arah bola. Fahmi Nur Horus juga terang sementara mencoba Fahmi Nur Horus. Melebar sementara Fahmi. Kerjasama kita nantikan lawan pemain Egy kali ini. Masih Egy. Huntan terobos Fahmi Nur Horus. Masih Fahmi Nur Horus. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba kali ini. Lagi-lagi semua bagi lakukan kembali. Lawan pemain ini di belakang dari kubu kesebelasan. Kubu kesebelasan harus secara kurang. Mencoba Arif kita nantikan kali dengan terang sementara mencoba. Mencoba melakukan sebuah recovery. Lalu pemain M. Robi datang kembali sebuah tekanan lakukan para pemain dari kubu kesebelasan Budak Awan. Umpan terlepas. Fahmi Nur Khalis kita nantikan dengan terang sementara mencoba. Umpan kalau digunjang. Bahaya. Tidak jadi bahaya kali ini. Kembali patah sementara mencoba kembali kali ini. Pemain Egy. Terongkar kali dengan terang sementara mencoba. Rudi Syantogel. Ya, dengan dituju maksudnya. Kembali lagi-lagi tertahan lewat pemain Rian Kurniawan. Dula Sabin dengan terang sementara mencoba umpan terobosan Dula. Kembali ke dasar teman Erowi, arahkan Alvinjo. Pendek sementara mencoba lewat Rafli yang dituju masih Rafli mencoba kali umpan terlepas. Alvinjo kita nantikan juga bermain Alvinjo. Kembalikan atau tidak OC. Kita nantikan kali dengan terang sementara mencoba kali masih bermain angka imbang 0-0 hanya butuh hasil seri tentunya mungkin lama lagi berarti kesebelasan OC dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan kalian sudah mulai mengantuk apa? Mungkin lama lagi berarti tentunya. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba kali ini masih dalam tatapan keluarga besar OFC dalam pulang tentunya Bang Erik Yanto, Bos Dirman, pemilik AS Printing. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba Sahril di parking ketat. Kita nantikan dengan pemain Erwaldi. Patah sementara mencoba kembali kali ini pemain Fahmi Nur Khalis. Pindahkan arah bola kembali kali ini Jake Arai mencoba kali ini. Pendek sementara mencoba Fahmi Nur Khalis. Kuasa sekilip mudah mencoba kali ini lepaskan semua putra botak. Terlambat tentunya Fahmi Nur Khalis. Membela tim kesebelasan Budak Awan di bawah sang manajer tim Bos Arab Sultan Andara tentunya dalam pertandingan siang hari ini kita nantikan dengan terang sementara mencoba lalu pemain Rafli kirimkan satu umpan kembali Rafli kembali terputus kali lihat pemain Dula Arsabi datang sebuah tekanan kembali kali ini lakukan para pemain dari kubu kesebelasan pemain Doni Arif Budak kembali ke belakang mencoba Doni kali masih Doni arahkan satu umpan kembali kita nantikan kali ini mencoba lepaskan sebuah tekanan bahaya lemah kali ini pemain Dula Arsabi tarik mundur kembali ke belakang Rian Kurniawan. Rakan satu pun kembali kita nantikan dengan terang sementara mencoba Jake Arai. Pelanggaran kali dilakukan lewat Sari yang kembali membela tim kubu kesebelasan. Kubu kesebelasan oleh secara pulang. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba kali ini. Dengan terang sementara mencoba Dula Arsabit. Buruk ke belakang Dula Arsabit. Lepaskan semua terang pasti bahaya. Bahaya. Angan sementara patut kita berikan apresiasi tentunya bagaimana lini pertahanan tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana oleh seorang pulang sejauh ini mampu menjaga semua kendala pemain Evrobi tentunya boleh dasar putra. Terima kasih Bu Yon Nabi Gibro, cukuplah rekomendasi Anda satu bidikan, rakan satu kembali kita ratukan Doni, masih Doni Emrahi dengan terang sementara mencoba kembali kali ini lagi-lagi Alvin Jo umpat jauh ke depan Aldi Alaya, masih Aldi kali ini sebuah backseer kali ini lakukan Aldi Alaya. Umpan ke sumur kalau kita nanti yang berbahaya. Haji Akbar. Bahaya. Tidak jadi bahaya. Umpan jauh ke depan Bang Suga. Lagi-lagi Rian Kurniawan. Pendek sementara. Kerja sama oleh pemain Doni. Masih Doni umpan jauh ke depan Bang Suga. Doni kita nanti kakak juga terang sementara mencoba kali ini. Bahaya. Sebuah prosa kali ini. Kita nanti kakak dulu. Lagi-lagi dengan terang sementara mencoba keluar dari sarang penjaga gawang Haji Akbar. Umpan jauh ke depan Bang Suga Haji Akbar. Idam Joharu. Kirimkan satu man Alvinjo, masih Alvinjo, kirimkan satu man mencoba lakukan sebuah rapi kali ini, lalu dengan Egy. Dikat terang sementara mencoba, Alvinjo, umpat jauh ke depan maksudnya Alvinjo, kontrol sejarah mencoba kali ini, lalu dengan Adi Alahaya. Pelanggaran, kita tak kurang, dikat terang sementara mencoba kembali kali ini, sementara bebas. Adi Alahaya, persiapan matang dilakukan penjaga gawang, agar hidup dibangun para pemain di belakang.
lepaskan semua tenagaan Ali Aheba. Dua tendangan menyusul tarah kali ini. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba kembali kali ini. Lapangan Arifin Zabin. Rakan ke arah. Masih arah dengan terang sementara mencoba. Dua kembali kali ini. Masih dua. Tindakan arah bola dua. Lagi-lagi dengan terang sementara mencoba. Backpass kali ini. Dokumen Egy. Kerjasama kita nantikan dengan terang sementara mencoba. Masih patul-patul. Masih kelupudan. Ya kembali Bung Yan Lamek Jebro. Bermain semaksimal mungkin para pemain dari kesebelasan Bunda Kalan untuk bisa membuka ini pertahanan. Bagaimana ketenangan para pemain lini belakang. Gagal melakukan siwa membongkar pertahanan anak-anak kesempatan belakangan dalam pertandingan sore hari. Bagaimana Bung Bro? Iya, betul sekali tentunya bagaimana Bung Rosabatra, bagaimana satu peran tubuh M. Rabut Tabuko, tentunya bagaimana gaya permainan tubuh kesebelasan, bagaimana Bung Ango dan dengan mudah tubuh selalu mampu memutus bagaimana arus serangan yang coba dilakukan para pemain tubuh kesebelasan. Di sisa waktu yang ada para pemain tubuh kesebelasan Bung Ango, mereka harus keluar menyerang untuk bisa menyebabkan gol Tabuko Bung Rosabatra. Iya, terima kasih Bung Rosabatra. Ya, kembali ke lapangan kita nantikan dengan terang. Sudah terang mencoba kali ini. Lewat pemain bola Arsabin kerumkan. Dik arah yang ditutup. Mencoba kembali lagi-lagi kali ini. Lampungan Sari yang mampu dibendung. Serangan balik. Namun dengan mudah kembali kita ratikan kali ini lagi-lagi semua. Lagi-lagi dengan mudah kembali kali ini mampu dibendung. Para pemain dari kubu kesebelasan atau tidak. Ersi jalan pulang. Kembali kita ratikan dengan terang sementara mencoba. Dua Arsabin harus turun jauh ke belakang kali ini. Membantu pertahanan. Kerumkan dan. Sebuah strategi yang diberikan bagaimana Bos Budi Bianco di pertandingan di kesempatan berasa menuntut para pemain pertahanan dan tentunya bagaimana hanya asap kali melakukan bagaimana sebuah serangan balik di pertandingan di kesempatan berasa Khalis kirimkan dua Sabun mencoba dua umpan terobosan Idam Johari lagi-lagi kali ini dengan tenang sementara mencoba mampu mematahkan sebuah serangan yang coba dibangun para pemain dari kesebelasan Budak Angel Rudy Bogel atau dia di bola arahkan satu kembali kita nantikan Alvin Jo lakukan sebuah position mencoba Aldi Alahera arahkan Alvin Jo masih Alvin Jo Aldi kembali lagi masih Aldi mencoba kembali kita ke pemain Berjola Bexi yang lakukan dulu datang sebuah serangan balik Pak Munir harus mendapatkan arah bola mencoba kita nantikan Alvin yang itu di waktunya lagi-lagi kalau diterangkan dengan terang sementara mencoba Alvin sudah didorong ke depan Bungir Lami Gebro dan juga berapa hanya membuat oleh para gerak kita ratikan dengan terang sementara mencoba lepaskan semua umpan terobosan bahaya kita ratikan kali ini membunuh sementara pemain Maminur Holis bertolak terserang bantuan kita ratikan dengan terang sementara mencoba kembali lepaskan semua tenangan masih melambung dalam pertandingan sore hari ini umpan jauh ke depan kita ratikan M. Rodi jemput kembali kita ratikan pemain Rafli kali masih Rafli Ali Al-Ahaya harus kembali kerja sama Rafli Betsy lakukan kali ini okol namun ada penuh kesempatan Budak Angolan mencoba kembali, Alvin Jo umpan terbahaya! Lipus kali, ringkos satu baju ke depan maksudnya. Udah di udara, kembali kali ini sebuah body cas Idam Johari. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba kali ini. Satu dua seluruh para pemain. Ya dari kubu keselasan, atau tiga Budak Angolan sudah mengurung. Berada di jantung pertahanan, dua satu. Lepaskan semua terang terbahaya! Tidak jadi bahaya kembali kali ini jauh sekali pudar kali ini datang serangan balik kumpul jauh ke depan maksudnya kita nantikan dengan terang sementara mencoba Adi Al-Ahaya kurungkan satu gol kembali ke bahaya Rafli lagi-lagi kali ini terlalu kembali gagal Rudy Bogel melakukan sebuah akselerasi mentuin penjaga gawang Adi Akbar kita nantikan kali terhatikan kali, Pak Minar Halis, masih Pak Minar Halis, masih terbuka lebar peluang untuk dua tim kesempatan untuk bisa lolos ke putaran semifinal. Kita perhatikan kali dengan terang sementara mencoba kali ini lagi-lagi apa yang terjadi. Arahkan satu kali kembali lari, tarik terus kembali ke belakang, pendek sementara Egy, mencoba ya di kali ini, lakukan set position, oh ho! Kembali kali ini, kompetisi Akila Cup 2022, dalam rangka Happy Milad Putri dari Bang Gigi tentunya rakan satu bar kembali kita nantikan dengan terang sementara mencoba kembali kali ini datang sebuah tekanan kembali para pemain dari kubu oh serangan yang cukup berbahaya kalau lakukan Rabun Yari namun hari ini Haji Akbar umpan jauh ke depan Haji Akbar mencoba Pak Minur Horus kita nantikan kali ini margi ketat dan Cak Umri kali ini terjatuh yang belum mampu dimaksimalkan para pemain di depan dari kubu ke sebelah Budak Angel kita nantikan kali ini iya sebuah serangan bebas open fly kali ini kita nantikan dengan terang sementara mencoba umpan kau sih kemudian bahaya lagi-lagi kita nantikan apa yang terjadi saja
Kita nanti kakak di kantor sementara mencoba sedikit menilai Emrodi. Umpan jauh ke depan, mencoba Aldi Al-Ahya. Waktu sejarah kita nanti kakak di kantor sementara mencoba Aldi Al-Ahya kali ini. Masih Aldi Al-Ahya. Kita nanti kakak Aldi Al-Ahya. Umpan terobosan Aldi. Semuanya lemparan ke dalam. Terawin kali ini. Sudah dilakukan. Kembali kita nanti kakak di kantor sementara mencoba kembali kali ini. Dian Zora. Jemput Jake Arai. Rekan. Lewat pemain tampil. Angon mereka harus menang dalam pertandingan. Pertandingan babak penyisihan mereka untuk menyebut. Kembali ke lapangan kita nantikan kali ini. Sudah kehilangan kehabisan kata-kata Tujuh Untung yang lalu Giro. Rakan satu pun kembali kali ini. Pertandingan disajikan 12 game tentunya. Kembali kita nantikan Jake Arai. Lebar sementara mencoba bola Arsafin. Mencoba rap-rap dilakukan kembali dengan Mendoni. Ucap Tasi Doni. Oho! Coba kali ini. Oho! Iya. Berkata dengan itu kali ini. Bapak Wasit telah memisahkan perubahan yang telah pertandingan telah berakhir. Di mana kedudukan akhir dimenangkan oleh kesebelasan, ya, berikan 0-0 dengan tim kesebelasan FC. Ayo teman-teman sudah kawan, iya, selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan atas partisipasi Anda. Bersama saya, Kuala 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 Kuala